Ketua Mubu Suluk ikut Buya Somad, mursyid kami, Syekh Tarekat Nakasabandiah di Kiam. Malam itu salat taubat berkali-kali. Salat sunat taubat, salat sunat taubat, salat sunat taubat, salat sunat taubat. Terus 10 hari 10 malam. Masya Allah, luar biasa. Pernah Ustaz bersuluk ya? Situ. Siapa yang belum bersuluk, bersuluklah. Nasi disukat. Kan banyak. Tak lu ada sampo di baung. Ikan bilis dah ada. Makanlah nasi. Oh, makan tapi nikmatnya luar biasa. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang nak ikut-ikut lah. Dunia tak lama lagi kiamat. Banyak orang salah sangka. Dia sangka suluk ni untuk orang yang sudah tua yang mau mati saja. Ini tak betul. Ini tak betul. Kalau dia sudah itu, dilengketkan, diikatkan zikir itu di dalam. Allah, 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 Allah. Banyak orang menyebut zikir di mulut. Subhanallah, 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 subhanallah. Mulut subhanallah, hati gotah. Namanya zikir gotah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mulut alhamdulillah, hati sertifikasi. Milo lah tu. Barulah hamba paham rupanya dalam suluk itu kita sedang fokus. Kenapa pakai kelambu? Ustaz Tengku Zulkarnain ditanya orang, kenapa orang suluk itu berkelambu? Dijawab Ustaz Tengku singkat, dek banyak nyamuk. Bahwa hamba paham waktu di dalam kelambu, pandang ke kanan, dinding. Pandang ke kiri, dinding. Pandang ke belakang, dinding. Pandang ke muka, dinding. Pandang ke atas, tutup. Rupanya awak sedang berada dalam miniatur alam kubur, alam barzah. Duduk berzikir, bertasbih. Allah, 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 Allah. 100. Di ujung itu ada 10. 1000. Kalau sudah dapat 1000, dipintal ini satu kain putih. 1000. 2000, 3000, 10000 pakai batu. Rupanya memperbanyak zikir sehingga sampai di dalam WC kamar mandi pun tak boleh putus. Allah, 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 Allah. Sambil menyetir mobil. Allah, Allah. Sampai akhirnya malaikat maut akan mencabut nyawa, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah karena dia sudah melekat di sini. Allah di sini, naik ke otak. Allah juga di sini. Habis itu turun ke mata karena menyembur darah jantung naik ke otak. Allah, 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 naik ke atas. Allah, 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 naik ke mata, naik ke telinga, naik. Kalau sudah begitulah sampai, maka insya Allah anak bapak ibu tidak akan jadi pecandu narkoba, dia tidak akan berzina, dia tidak akan korupsi, dia tidak akan makan haram, dia tidak akan melakukan perbuatan yang dilarang Allah. Karena dia merasakan bersama dengan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun dia berada. Jadi kalau ada orang mengatakan berzikir bersuluk hanya untuk orang tua saja, salah, keliru. Anak-anak muda mestinya demikian. Bahkan ada kawan saya tamat dari Mesir, waktu mau meminang anak gadis, apa kata pakcik anak gadis itu, boleh meminang keponakan saya, lebih dulu bersuluk dulu. Alhamdulillah Ustaz Somad, bersuluk saya 2 hari, habis itu lari. Bayang gulai sama nasi goreng, lari, tak berhasil. Jadi nikah ponakannya, tak, saya cari yang lain Pak Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah. Di negeri kita ini tak perlu jauh, hubungan dengan Allah sudah terpelihara, terjaga dengan baik. Dengan apa? Dengan berzikir banyak-banyak. Apa dalilnya zikir Allah, 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 Allah? Mana dalilnya? Mana dia boleh menyebut nama Allah? Alladzina yadhkurunallah, orang yang berzikir menyebut, mengingat Allah. Qiyaman, waktu tegak. Wa qu'udan, waktu duduk. Wa la junubihim, waktu berbaring. Duduk, tegak, berbaring. Kau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya, kalau sudah melekat zikir itu di jantungmu, berdegup, berdetak dia, tak pernah berhenti. Coba pegang dada sebelah kiri. Terasa. Kasih berdegup? Kalau tidak, kasih tahu. Copek kami mengkapankannya. Selama dia berdegup, maka tak pernah
berhenti. Allah. Sampai akhirnya mati dalam keadaan husnul khatimah. InsyaAllah tak susah orang membisikkan ke telinga kita. Laqinu mautakum. Talqinkan orang yang akan mati sakratul maut. La ilaha illallah. Kalau orang yang sudah melekat zikirnya, tak pun diajar, tapi karena sunnah mengajar, tetap nampak bergerak. La ilaha illallah. Puncaknya adalah naik ke atas Allah. Mati husnul khatimah. Tapi bagi yang tak berzikir, bolak-balik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untung ada kawannya yang satu ingat. Ah, ambu ado ide. Ambilnya HP itu je. Bagaimana? Ayo. Ah, tu ang tunjuk tadi. Malah anam. Ikut. Apa ang tunjuk tadi? Joker. Ikut kan? Ayo, kau dah nak muambat tunjuk tadi. Apa nan selalu awak sabui? Apa nan selalu awak ingat? Itulah yang akan datang waktu awak akan mati. Kalau selalu berselawat, bentuk anak-anak awak tadi berselawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Itu yang akan datang waktu sakratul maut. Maulaya salli wa sallim daiman abada. Maka itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Tapi kalau yang selalu dinyanyikan kiam racun kucing garong, tapi gaji kabigam kucukucutahe, what can I do for you? Itulah yang datang so. Pas mau sakratul maut, datang Michael Jackson. Black or white. Maka berhentilah segala yang memutuskan hubungan dengan Allah. Stop, berhenti. Alhamdulillah Ustadz Somad, sejak mendengar ceramah Ustadz Somad, suami saya langsung pulang, diambilnya CD-CD dangdut, dimasukkannya ke koper. Berhenti dia. Kenapa disimpannya di koper? Nanti habis Idul Fitri buka balik. Itu tak betul. Kalau mau berhenti, ambil bakar. Kawan saya lain Pak Ustadz, diambil disedekahkan. Oh, dosa jariah mengalir. Setiap diputar orang mengalir ke kita. Tak ada cara lain, hidupkan bakar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa.